Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tidak sedikit ulama-ulama yang menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'ars. Namun bagaimana sebenarnya akidah Fir'aun? Akidah Fir'aun itu adalah akidah menolak Allah bersemayam di atas 'ars. Yuk kita dengar komentar para ulama. Allah di atas 'arsy. Allah yang mengatakan hal itu. Ada yang memanai Allah menguasai arusnya. Allah di mana? Allah di langit. Yang bilang Allah di langit siapa? Allah. Tanya kepada anaknya, di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke atas langit. Makanya kita kalau berdoa ngangkat tangan seperti ini. Karena tahu kita ya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu Allah istawa. Allah bersama di atas arsy. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas arsy ini gimana sikap ahlu sunnah? Nah, orang yang seperti ini menurut ulama ahlu sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Untuk mengelabui umat Islam, Ustaz Salafi Wahabi menggunakan banyak dalil-dalil, mulai dari dalil Al-Quran, hadis dan akal. Tapi argumen mereka semuanya terpatahkan oleh argumen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri. Ya, jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel. Banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalah. Ya, ini berkaitan dengan yaitu penafsiran yang disalahgunakannya atau penyalahgunaan tafsir. Pertama, dari orang yang mengaku Abu Salafi atau yang kita kenal Marhadi, bahwa orang yang meyakini bahwasanya Allah di atas arsy itu adalah akidahnya Fir'aun. Kemudian Najat ini mengutip berbagai macam narasi, tujuannya yaitu memprovokasi bahwa akidah Allah di atas arsy itu adalah sebuah keyakinan mujassimah. Ya. Kalau kita lihat seperti itu, bahkan dianggap sebagai keyakinan yang tidak layak diucapkan oleh seorang muslim, seolah-olah seperti itu. Nah, itu jika diperhatikan dari YouTube yang ada. Itu YouTube-nya Idris Ramli, YouTube-nya siapa namanya, Ar-Rozi, YouTube-nya KH Abdul Somad, YouTube-nya ya semua mereka yang anti Wahabi itu menolak akidah Al-Quran, ya, menolak yang jelas-jelas akidah dari Al-Quran. Mereka tidak mau mengikuti gaya Al-Quran. Mereka lebih suka mengikuti gaya pengertian mereka. Mereka ini kan ahli-ahli nahu, ya. Jadi saya meniru Idris Ramli ini, ahli nahu mereka. Sehingga berusaha yuharrifunal kalima di'ehi, yaitu merubah kalimat dari tempatnya.
pengertian istiwa dalam ayat-ayat istiwa yang berkaitan dengan Allah beristiwa di atas langit itu semua tidak diartikan sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, saya ingin menyampaikan perkataan Imam Qurtubi yang menyatakan bahwasanya para salafus soleh dikatakan itu la yakuluna binafil jihad. Tidak disebutkan bahwa kalangan salafus soleh menolak arah. Nah, itu yang pertama. Ini perkataan Imam Qurtubi di dalam tafsirnya. Nah, Ar-Rahmana 'alal 'arsyistawa itu adalah suatu ayat yang didukung oleh ayat dan secara terulang-ulang diucapkan oleh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat istawa 'alal 'arsy, istawa 'alal 'arsy, ada 7 ayat. Bahkan ada mungkin 8 ayat ya. Atau juga kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan, tidak ada seorang pun ulama di zaman Nabi yang mengartikan lain. Nah, kalau kita lihat kitab I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah, tadi ada yang mengatakan bahwa hanya keyakinan Wahabi saja yang mengatakan bahwa Allah berada di atas aras seperti yang dikatakan oleh Najat. An-Najat ini dan beberapa situs lainnya. Berarti orang ini tidak pernah buka kitab. Kalau mau dibuka dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, syarah usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sangat lengkap sekali diterangkan di situ. Siapakah para ulama-ulama dari kalangan salafus soleh dan bagaimana akidahnya mereka, dipaparkan seluruhnya di situ, disebutkan. Semuanya mengakui bahwasanya Allah berada di atas arsy. Itu bisa dibuktikan nanti, dicari di dalam kitab namanya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh At-Tabari Al-Ilkai. Kemudian kalau kita juga baca dalam kitab-kitab lainnya, yaitu Aqidah A'immatul Arba', itu disebutkan juga Aqidah A'immatul Arba', jelas mereka bukan Asy'ariyah. Nah, itu jika kita mau jujur ya, mau jujur. Nah, jadi mereka yang banyak membantah itu dengan akal umumnya Mu'tazilah modern, Neo Mu'tazilah ya. Nah, ketika misalnya ayat Fir'aun ya, ayat Fir'aun itu waqala fir'aunu ya hamanu ibnili sarhan la'alli ablugha asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adunnuhu kadiban. Wakadzalika zuyyina li fir'auna su'un amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Itu ayat surat Al-Ghafir, surat Al-Mu'min ya, Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min pada ayat ke-36, ayat ke-37. Jadi berkata hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Kalimatnya coba perhatikan. Jadi ingin membuktikan bahwa Tuhannya Musa itu benar-benar tinggal di langit atau tidak, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Nah, demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu,
dan dia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah, yaitu fil illa fi tabab, hanyalah kerugian. Itu ya. Ini kalau kita lihat tafsirannya dari mana gitu. Tafsirannya dari mana? Bukankah Fir'aun sendiri yang mengingkari? Jika kita memahaminya itu, bukankah Fir'aun sendiri yang mengingkari hal itu? Keyakinan Nabi Musa yang menyatakan Allah berada di atas langit. Jadi itu Fir'aun sendiri yang mengingkari, bukan sebaliknya. Jadi ini dibalik. Berarti akidahnya Fir'aun itu adalah akidah menolak Allah di atas aras. Itu akidah Fir'aun. Bukan seperti yang dikatakan oleh kelompok Asbaja itu, yang menyatakan bahwa akidah Fir'aun itu Allah berada di atas langit. Mau dilihat dalam kitab tafsir manapun, tidak ada yang menafsirkan, kecuali orang yang gila menafsirkan seperti itu. Ya. Jadi di sini dapat dikatakan tafsirnya itu, jadi Fir'aun yang sebenarnya mengingkari Allah di atas langit, bukan kita gitu. Nah ini mereka balik, karena begitu jeleknya perangai mereka dan tuduhan mereka kepada Wahabi, dituduhkanlah kepada Wahabi bahwa Wahabi itu berakidah Fir'aun, padahal mereka sendiri yang berakidah Fir'aun karena menolak Allah berada di atas arsy. Nah itu ya. Sedangkan yang menyatakan bahwa akidah Wahabi itu adalah Fir'aun, akidah Fir'aun itu merupakan tuduhan tanpa bukti, tidak bisa membuktikan gitu. Jadinya apa yang dilakukan misalnya seperti Marhadi atau yang mengaku Abu Salafi itu tidak lain, belum bisa menunjukkan bukti sama sekali tentang tuduhannya tersebut. Jadi dia itu mengada-ngada. Kemudian perkataannya Abu Salafi Bahlul ini diikuti oleh orang banyak gitu. Oleh orang banyak, termasuk Idrus Ramli. Jadi berakidah Abu Salafi berakidah yaitu tadi Fir'aun. Tidak ada ulama-ulama yang mengartikan seperti Idrus Ramli, tidak ada seorang pun ulama yang memahami agama seperti siapa, Abu Salafi atau Marhadi itu, atau yang dikenal dengan Syekh Dahram. Dah dibalik jadi Marhadi namanya. Jadi mungkin saja apa yang disampaikan oleh Abu Salafi itu sebuah kesalahpahaman atau kesengajaan untuk salah paham, untuk salah paham. sehingga pemahamannya pun jauh dengan yang dipahami ulama besar. Nih, saya ingin menyebutkan akidahnya ulama-ulama besar. Semacam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi yang bermazhab Imam Abu Hanifah. Apa perkataan beliau, yaitu Abu Al-Iz, tentang ayat yang berkaitan dengan Fir'aun tadi? Ibnu Abil Iz mengatakan mereka Jahmiyah yang mendustakan ketinggian Allah berada di atas langit. Mereka yang senyatanya pengikut Fir'aun. Itu dulu. Jadi itu Jahmiyah. Nah, kelompok Jahmiyah modern itu yang dibawa komplotan dan pemikiran Abu Salafi. Nah, itu. Juga Idrus Ramli termasuk pada akidah seperti itu gitu. Ya, akidah Fir'aun seperti itu. Nah, silahkan lihat di tafsir Abu Al-Iz, ya, jelas sekali itu. Dia menjelaskan seperti itu, bahwa akidahnya nanti akan dituduh juga itu Abu Al-Iz ini akidahnya Jahmiyah gitu. Jadi sudah enggak lagi, oh dia berbicara salah satu, udah enggak ada itu ceritanya itu. Jadi Ibnu Abu Al-Iz, mereka Jahmiyah
mereka Jahmiyah, yang mendustakan ketinggian Allah berada di atas langit. Mereka yang senyatanya pengikut Fir'aun, ya, yang senyatanya. Sedangkan yang menetapkan ketinggian zat Allah di atas langit, merekalah pengikut Musa dan pengikut Muhammad. Itu perkataan dari Ibnu Abil Is. Jadi ulama-ulama dahulu kala. Itu ya. Fir'aun itu mengingkari Musa yang mengabarkan bahwa Rabb-nya berada di atas langit. Ahmad bin Abdul Halim Al-Haruni juga mengatakan, kadzdzaba Musa fi qawlihi innallaha fawqas samawati. Jadi Fir'aun itu mengingkari Musa di mana Musa mengatakan bahwa Allah berada di atas langit. Nah, itu. Dari sini bisa kita nilai ya, siapakah sebenarnya yang jadi pengikut Fir'aun itu. Jadi biar agak tidak terlalu panjang dalam memahamkan ini, saya yaitu ingin menyatakan subhat-subhat mereka yang berakidah Fir'aun itu tadi, menolak Allah berada di atas arsy. Jadi nyata sekali di sini perkataan dari Ahmad bin Abdul Halim Al-Haruni, kadzdzaba Musa fi qawlihi innallaha fawqas samawat. Fir'aun mengingkari Musa, Fir'aun mendustakan Musa di mana Musa mengatakan bahwa Allah berada di atas langit. Itu Musa yang mengatakan Allah di atas langit, didustakan oleh Fir'aun. Jadi jelas sekali ini ulama dari kalangan ulama dari kalangan Hanafiya juga, Al-Haruni juga, yang menyebutkan bahwa Allah berada di atas langit. Jadi sebenarnya kita perlu hati-hati dari orang yang teriak-teriak Ahlus Sunnati wal Jamaah tapi akidahnya adalah akidah Fir'aun. Kita balik saja sekarang, karena mereka yang menuduh akidah Fir'aun, mereka tidak punya bukti. Kalaupun dibuktikan tidak akan pernah menemukan. Jadi mereka tidak akan bisa, karena tidak ada satu pun tafsir yang menafsirkan seperti itu. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada siapapun hamba Allah yang benar-benar meyakini bahwasanya Allah berada di atas ars. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.